Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang adil lagi menegakkan kebenaran, guru-guru dan rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Sarahan yang akan saya sampaikan pada hari ini bertajuk Pandemik COVID-19. Hadirin yang dihormati, dunia telah digegarkan dengan ledakan pandemik COVID-19. Kini, Malaysia telah menduduki tangga ke-27 di peringkat global dengan jumlah kes kumulatif sebanyak 7 angka. Susulan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menguatkuasakan norma baru bermula 18 Mac 2020. Namun begitu, kealpaan terhadap SOP yang ditetapkan dan kegagalan mematuhi arahan kuarantin menyebabkan pertambahan jumlah mereka yang dijangkiti. Hadirin yang saya kasihi, Dewan Bahasa dan Pusaka mengistilahkan norma baru sebagai peraturan baru yang diterima atau digunapakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit. Norma baru ini sebanyak sedikit mengubah gaya hidup manusia sama ada untuk urusan harian sehinggalah urusan kematian. Slogan duduk di rumah seringkali diutarakan, tetapi pelaksanaannya bergantung kepada individu serta situasi. Dari satu sudut positif, tak ambillah peluang ini untuk luangkan masa bersama ahli keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang dapat bersifat dan dalaman dan tidak perlu keluar. Kerajaan telah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 dengan seriusnya. Maka marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan dengan mengamalkan cara-cara mencegah penularan jangkitan virus COVID-19. Yang pertama, kerap mencuci tangan sebelum melakukan apa-apa aktiviti. Ini boleh menghindarkan kuman daripada terus merebak melalui sentuhan. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti mandi, kerap mencuci tangan dengan betul. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Yang kedua, gunakan pensanitasi tangan untuk kegunaan segera semasa membersihkan tangan. Yang ketiga, kerajaan telah menyarankan pemakaian topeng muka dua lapis untuk menghindari virus merebak kepada kita melalui udara. Untuk lebih selamat, kita boleh memakai pelindung muka berasaskan plastik di luar topeng muka dua lapis kita. Langkah keempat, jangan lupa merekodkan suhu badan dan mendaftar melalui aplikasi MySejahtera sebelum memasuki mana-mana premis. Adalah menjaga tanggungjawab kita untuk memantau gejala-gejala yang berkemungkinan seperti suhu badan meningkat, batuk, tersemak, sesak nafas dan lengan-lengan badan. Ini akan memudahkan kita mengambil langkah-langkah mencegah dan pemantauan untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Akhir kata, sentiasa berada di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Ini akan mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19. Hanya orang dewasa seperti ayah, ibu atau keluarga yang dibenarkan keluar pada satu-satu masa. Sekiranya memerlukan anda untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atau urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Sidang hadirin sekalian, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Saat ini seluruh dunia mengisytiharkan penghasilan vaksin untuk virus ini. Antara nama-nama vaksin adalah AstraZeneca, Sinovac dan Pfizer. Kerajaan telah menyarankan rakyat untuk mengambil suntikan vaksin bagi membentuk imuniti kelompok. Imuniti kelompok ialah keadaan penularan jangkitan yang tidak dapat berlaku kerana sebahagian besar masyarakat itu mempunyai imuniti atau daya tahan terhadap penyebab jangkitan penyakit itu. Imuniti kelompok akan tercapai apabila seluruh komuniti dilindungi daripada jangkitan penyakit melalui liputan imunisasi yang tinggi, iaitu sebanyak 60 hingga 70% rakyat Malaysia menerima suntikan vaksin. Dengan dua dos suntikan vaksin, risiko untuk dijangkiti virus COVID-19 akan menjadi rendah. Justeru, kerjasama semua pihak dan anggota masyarakat perlu sebagai mencapai imuniti kelompok. Akhir kata, saya ingin menyatakan bahawa kesihatan adalah amat penting dalam kehidupan seharian kita. Walaupun telah divaksin, kita masih perlu patuhi SOP dan terus amalkan norma baru. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam apa jua perkara yang dilakukan dan ingatlah, mencegah jalan lebih baik daripada mengubati. Sekian hujah saya, terima kasih.